virus atau COVID-19 adalah penyakit yang berasal dari Wuhan, salah satu daerah di Cina. Tergolong satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ikut membantu menanggulangi penyebaran COVID-19. Tapi kita bisa mencegahnya melalui dengan 1. Sering cuci tangan pakai sabun. 2. Menggunakan masker bila batuk atau pilek. 3. Berbanyak makan sayur dan buah. 4. Sering olahraga dan istirahat cukup. 6. Tidak mengonsumsi daging yang belum dimasak. 7. Bila batuk dan pilek, segera ke fasilitas kesehatan. 8. Tidak terjadi kontak dengan hewan. Bagi yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau menggunakan masker bila di kerumunan orang. 2. Jika kita mengalami sesak napas di luar negeri dan sesampai di tanah air, segera mencari fasilitas kesehatan dan menjelaskan riwayat perjalanan di luar negeri. 3. Tidak pergi ke pasar hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya kita harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Bumi terasa kosong saat corona datang berbondong. Bagai tamu yang tak diundang, membawa penyakit untuk banyak orang. Terlahir di negeri tirai bambu, menyebar di awal tahun baru. Wabah yang menjadi pandemi membunuh populasi kami. Tanah air menjadi mati, tak ada yang mau melangkahkan kaki. Hanya mereka pahlawan sejati, terus usaha tiada henti. Keringat bercucuran untuk suatu pengobatan. Nyawa mungkin menjadi taruhan demi pasien kesayangan. Bersama obati dunia di tengah maraknya corona. Bersatu untuk semua, membangun dunia yang ceria. Warahmatullahi wabarakatuh. Tema bersatu lawan corona. Semua berawal dari Wuhan. Virus corona ataupun COVID-19 itu sebutannya. Menyebar kemana-mana tanpa pemberitahuan. Dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Hari-hari penuh dengan khawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan. Menunggu kuasa Tuhan penuh harapan. Ya Tuhan, berilah para ahli kemampuan supaya obat atau vaksin segera ditemukan. Sebagaimana janjimu, bahwa tiap penyakit ada obatnya. Agar kami dapat beraktivitas lagi dengan sukacita. Semua bangsa bersatu, penuh semangat, saling membantu dengan penuh hikmat. Yang sakit dibantu sehat, agar kita semua bisa selamat. Wassalam.